Alah, mak dia kawan mak tu. Mak dah hantar kuih kat dia. Ah, kenal. Kenapa dengan dia? Mak tahu tak ada bercinta dengan siapa, mak. Cinta dengan siapa? Dengan akak kantin sekolah orang. Takkanlah kot. Betul, mak. Akak kantin yang datang rumah kita hari tu tu. Yang nampak-nampak hantu tu. Ha, dia bercinta dengan orang tu. Ish, mana pandai je budak ni lah. Betul, mak. Apa yang betul ni? Betul dia bercinta. Fitnah. Boleh tak jangan ganggu pelajar kat sini? Tapi saya rasa cikgu, saya tak ada ganggu dia pun. Ini soal hati, cikgu. Tapi saya tak adalah jumpa dengan dia dekat sekolah. Kena jumpa kat luar. Jumpa kat luar? Luar ke dalam, itu bukan masalah saya. Ha? Sekarang ni, awak dah mengganggu mental dan emosi pelajar saya tau. Adi tu tahun ni, final year dia. Dia budak bijak. Sekarang ni saya tak nak benda ni berlarutan dan mengganggu dia punya mental, emosi untuk dia jadi lebih cemerlang. Awak kena sesedari ini tau. Awak tu dekat kantin saja. Ah, ha? Budak ni dia bakal menjadi seorang yang berilmu tinggi. Boleh tak jangan ganggu? Ju, Fida. Buat apa? Berangan lagi. Ha? Fokus ke tak apa yang saya cakap? Fokus. Fokus, cikgu. Apa saya cakap tadi? Repeat. Negeri. Apa dia? Negeri. Saya cakap apa tadi? Apa komponen penting dalam parlimen? Keluar. Orang. Keluar.